sering-sering. Asik. Bikin yo Morona setiap hari. Caknya dah katik lagi yang dipikirin. Tiga happy. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas izinnya lah kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari lembah kebodohan menuju puncak ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hey. Sebelumnya diriku ini nak minta izin. Ya. Tausiah singkat. Ayo. Bukan untuk mengurui, hanya sekedar berbagi. Masya Allah. Sebelum ku mulai tausiah ini, aku nak nyanyi dulu dikit. Pacar pun loh, emaknya penyanyi, anak penyanyi. Duhai senangnya pengantin baru cerai. Coba bapak ibu, kamu ngomong celalalalanya. Oke. Duduk bersanding bersenda gurau. Celalalalala. Aduh senangnya pengantin baru celalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Celalalalala. Nah sudah dulu nyanyo, jadi ibu pulo pencoba ku coba. Ayo, lemak lu. MC dari tadi tegak dan apa sahaja. Pak, bu, masya Allah ni, yang nyaman juga pengantin baru. Coba kita tengok dulu ekspresi Om Tama sama Tante Diana. Coba tengok. Yeah. Ayo kita tengok dulu. Oh, tantenya nak nyawer pula. Nah, laju, empoknya apalan keramah nih. Coba kita tinggal dulu. Senyumnya berseri-seri. Asik. Bikinnya Morona setiap hari. Caknya dah katik lagi yang dipikirin. Tiba happy. Tapi, itu untuk pengantin baru. Kalau lah 10 tahun, 20 tahun, beda lagi. Cak nenek, tahu tak nenek? Cak nenek dengan kaki atas di rumah. Nah, laju. Tersangka kakek Saman dan nenek Ija. Ayo, nyai, kamu ni kaget dulu lagi lupa lah. Pak, bu, bicara tentang kaget nak kaget. Terimalah dulu nikmat yang ada, nak. Ya, bantulah dulu dah bapa. Agak mensekira dia dah hafal, sudah wassalamualaikum kan baik. Cara tentang pernikahan, yo. Yang ku tahu cuma siko. Apa itu? Setelah menikah itu bakal punya anak. Nah, ada satu hal yang tak akan putus dari kematian, yaitu waladu solihun. Kau didik anakmu menjadi soleh dan soleha. Masya Allah. Pak, ku tahu tak? Pahala anak yang soleh dan soleha itu bakal terus mengalir ke kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Sudahnya, doanya itu adalah salah satu bukti kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pak, Bu, tidak apa.
kita punya cita-cita nak jadi presiden. Anjak telah. Nak jadi pak polisi? Ya. Nak jadi apa lagi? Nak jadi doktor? Okey. Okey. Tapi yang penting imbangilah anak kita itu dengan ilmu agama. Betul. Supaya dia nurut dengan kita. Dia tidak melawan dengan kita. Kita sakit dirawatnya. Bahkan Pak Bu, waktu detik-detik sakaratul maut mau menjemput kita, dia selalu membimbing kita. Ma ucap ma untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bapak-bapak, ayo bapak-bapak. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu. Lanjut. Lanjut. Sebagai orang tua, ada satu kewajiban yang harus dilakukan, yaitu membesarkan anak. Kalau bangsa kita sunat, kalau bangsa kita sunat, kenapa harus disunat? Karena dengan disunat kita tuh masih menghilangkan darah najis atau kotoran yang dapat menghalangi sahnya sholat. Nah, lalu siapa yang belum disunat? Sunatlah yang belum disunat. Balik dari sini ngomonglah ya, sudah tiba. Jadi Pak Bu, simpulannya adalah manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dalam peran apapun kita. Lakukan saja yang terbaik, mulai dari kecil hingga dewasa dan menikah. Anggaplah waktu kita menikah nanti akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mampu mencetak generasi Islami yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan dulu.